Inilah 5 aplikasi bermain saham tahun 2021 yang cocok untuk pemula dan sudah mendapatkan izin resmi dari OJK. Sejak terjadi pandemi yang memaksa orang untuk lebih banyak kerja dari rumah, banyak orang berbondong-bondong mencari peruntungan dengan bermain saham. Bak gayung bersambut, antusias bermain saham ini didukung dengan banyaknya aplikasi saham yang sangat mudah dipahami, dengan biaya ringan, sehingga bermain saham bisa dilakukan oleh hampir semua kalangan masyarakat. Tapi sebagai pemain saham pemula, Anda tentu tidak ingin bermain saham di aplikasi bodong yang merugikan, dan lebih memilih aplikasi yang aman dan terdaftar secara resmi di OJK. Jika ya, simak video ini sampai habis. Karena dalam video ini, kami akan menginformasikan 5 aplikasi bermain saham yang cocok untuk pemula, dan telah mendapatkan izin resmi OJK, sehingga Anda bisa bermain saham dengan tenang dan menguntungkan. Tapi seperti biasa, sebelum lanjut menonton, jangan lupa like dan subscribe. Aplikasi Bibit. Bibit sudah terdaftar dan mendapat izin sebagai agen penjual efek reksa dana dari OJK, dan menjadi aplikasi saham terbaik dan terfavorit bagi para pemula. Tentu karena tampilan antar muka yang sangat sederhana dan mudah dipahami. Dan yang paling menarik, jika Anda Muslim dan sangat menjauhi riba, kamu dapat mengaktifkan fitur hanya reksadana syariah saja. Maka secara otomatis, saham-saham yang tidak syariah akan menghilang dari tampilan akun Anda. Aplikasi Bareksa. Bareksa merupakan marketplace finansial dan investasi terintegrasi pertama di Indonesia. Sejak mendapatkan izin resmi OJK tahun 2016, Bareksa telah menawarkan produk reksadana, mulai dari surat berharga negara hingga emas. Yang menarik, Bareksa menyediakan 4 jenis reksadana yang sudah dikategorikan berdasarkan tingkat resikonya. Mulai dari reksadana pasar uang, reksadana pendapatan tetap, reksadana campuran, dan reksadana saham. Aplikasi Tanam Duit. Platform keuangan besutan PT Star Mercato Capital yang telah mendapatkan izin sebagai agen penjual efek reksadana dari OJK tahun 2017 ini memungkinkan Anda bermain saham hanya dengan modal Rp10.000. Proses mendaftar di Tanam Duit terbilang mudah dan cepat. Hanya dengan mengisi alamat email, nomor handphone, data pribadi termasuk foto IKTP, maka dalam 1 hari kerja proses verifikasi akunmu sudah selesai dan siap digunakan. Aplikasi Ajaib. Aplikasi Ajaib memungkinkan Anda untuk berinvestasi saham dengan modal pas-pasan. Itu terjadi karena di aplikasi Ajaib, tidak ada minimal setoran awal sebagaimana umumnya diterapkan oleh sekuritas. Yang menarik, aplikasi Ajaib menyediakan fitur komunitas dan training investasi. Di sini Anda bisa berdiskusi dengan pemain saham baru maupun yang sudah berpengalaman, sehingga setiap masalah yang Anda alami akan mudah terpecahkan. Aplikasi iPod. Indo Premier Online Technology, atau lebih dikenal sebagai iPod, adalah aplikasi super dari Indo Premier Sekuritas. Sebab iPod memiliki banyak pilihan investasi dan sudah menggabungkan semua ekosistem investasi ke dalam satu aplikasi. Pada aplikasi yang resmi diperkenalkan pada Juni 2020 ini, Anda dapat menggunakan fitur robot trading. Jadi saat Anda sibuk saat bursa sedang berjalan, Anda bisa setting sendiri untuk menentukan beli saham apa saja, di harga berapa, dan berapa banyak saham yang akan Anda beli secara otomatis. Nah itulah 5 aplikasi bermain saham yang cocok untuk pemula, dan telah mendapatkan izin resmi OJK, sehingga Anda bisa bermain saham dengan tenang dan menguntungkan.
bantu share jika Anda mendapatkan manfaat. Dan sampai jumpa di video berikutnya.